Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Untuk video kali ini, aku dah nak sajikan hampa satu pengalaman seram aku yang aku rasa sampai sekarang ni pun aku masih tertanya-tanya. Benda ni macam aku tak tahu benda tu betul ke tak, dan membuatkan bila aku fikir balik aku rasa macam agak pelik dan agak menyeramkan. Cerita dia mula macam ni. Pada suatu hari tu, aku dengan family aku nak ke Terengganu disebabkan kakak aku ada satu majlis convocation, di mana majlis convocation tu berlangsung dekat Terengganu, iaitu UiTM Terengganu Cendering nama. Kami bertolak daripada Kedah ke Terengganu ni pada petang macam tu lah, dalam pukul 5 macam tu, sebab macam biasalah punya setting nak keluar awal lah kali, petang juga kan, tak apalah, kami pun tolak ke Terengganu. Dalam perjalanan tu tak ada apa-apa yang berlaku lagi, macam biasa, macam perjalanan kita yang tak ada apa, tak ada gangguan apa. So kami sampai ke satu rumah tempangan ni, kami pun sewa dekat situ. Rumah tu tepi pantai tau. Tepi pantai, memang betul-betul berhadapan dengan pantai. Best lah, tak ada orang kacau. Sebab memang betul-betul siram pantai, betul-betul. So kami mandi dan tak ada apa, malam tu kami tidur semua. Pagi esok kami bangun untuk ke convocation kakak aku. Convocation tu berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Tapi kejadian ni berlaku pada malam hari, di mana kami bersiap-siap untuk pulang dan terus menuju balik ke Kedah. Dalam perjalanan tu, macam kita tahu, Kelantan Terengganu ni tak ada highway, di mana kita kena lalu jalan bukit-bukit yang agak gelap dan menyeramkan tu. Bila lalu situ, kita akan lihat kiri kanan kita hutan, dan kita kena hati-hati jugalah. Sebab apa? Sebab binatang-binatang selalu melintas. Dalam kejadian tu juga, abang aku buka lagu, satu lagu India ni, kalau aku pernah dengar, Hari Mary, di mana lagu tu untuk official song, tak silap, cerita Bodyguard. Dia buka lagu tu, tiba-tiba ada seekor gajah dekat depan kami. Tak tahu gajah tu daripada mana, dia lalu berhadapan dengan kereta kami. Pada depan kereta kami tu ada satu lagi kereta lain juga, tak tahulah orang lain. Dia cuba buka lampu mula-mula tu. So kami dah hati, ya Allah, janganlah buka lampu, sebab binatang-binatang buah ni, kalau kita nak tahu, dia tak suka lampu atau cahaya suluh mata. Macam kita lah, sakit mata mesti dia marah kan. Tiba-tiba kereta tu dia tutup lampu, alhamdulillah, nasib baik. Dia cuba untuk melintasi gajah tersebut. Kami pun mula-mula tak berani lagi, tapi disebabkan rasa macam kenalah potong, so kami pun potong lah. Lepas pada gajah tu, kami semua tiba-tiba lapar. Pada petang awal sebelum kami balik tu, kami ada beli wiper untuk tukar dekat kereta kancil. Masa tu pindah naik kancil lah, bayangkan naik bukit yang kiri kanan tu, bahayanya kancil lah, takut jadi apa-apa. Kancil tu pun dah time tu boleh lagi lah, gagah lagi. Kalau sekarang ni tak berani lah kan nak bawa kerja-kerja kan. Dalam masa sama kami lapar dan kami nak tukar wiper. Lepas tu ayahku decide untuk berhenti kat tepi kalau ada kedai mana-mana. Tapi bayangkan, malam-malam pukul 3 ke 4 pagi kot, mana ada kedai nak buka kan. Dah lah dekat bukit tu, hutan yang gelap gelita, memang gelap sangat-sangat. Kalau hampa pernah pergi Kelantan Terengganu, lalu pada waktu malam, waktu gelap macam tu, hampa akan tahu lah macam mana keadaannya kan. Memang kalau sorang-sorang tu, Allahuakbar, hanya Tuhan yang tahu. Tiba-tiba daripada jauh kami nampak satu cahaya yang agak terang. Kami pun pelik, apa benda tu kan. Kami pun elok terus dah nak sampai tu, rupanya tu adalah satu kedai makan. Tanpa berfikir panjang, sebab ada yang nak kencing juga, kami pun teruslah
berhenti tepi masuk ke kedai tu. Sementara kami ada yang pergi tandas, abang aku duk tukar wiper lah untuk atas kancil tu. Aku pergi juga tandas tu. Yang peliknya, apa bayangkan tandas malam-malam pagi-pagi macam tu, ada seorang makcik ni dia menjaga tandas tu untuk orang bagi duit lah kan. Tandas kalau nak masuk kan kena banyak duit kan. Selalunya puasa ikut kejujuran masing-masing lah. Macam mana bubuh kalau ni tak jarang lah nak tunggu kan. Tapi ada makcik tu, makcik yang agak tua, yang muka dia keduk-keduk. Aku takut jugalah nak bayangkan. So aku terpaksa cerita juga ke hangpa. Dia menunggu dekat depan tandas tu. Bila hangpa tengok kawasan tu kira kena hutan dan ada satu kedai tu je. Tu bayangkan daripada mana dia dah mai ni kan. Kalau nak mai pun mungkin agak jauh. Tak apa, aku pun masuk. Dengan dia punya tandas tu keadaan dia macam kampung-kampung lah. Bila masuk aku kencing semua selesai. Tapi aku keadaan aku rasa macam wow, tandas yang macam ni ingatkan agak tak jaga sangat lah kebersihan tu kan. Tapi agak cantik, agak bersih, macam selalu dicuci. Mungkin sebab makcik tu lah kan, dia duk cuci selalu lah. Tak apa, tapi masa duk kencing kat tandas tu kan, ada dengar bunyi satu burung merak. Bunyi apa tahu, bunyi burung merak macam mana kan. Sedang kok 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 macam macam tu lah kan. Lepas tu aku cakap, ush, seorang juga lah. Aku risau juga kok aku. Tapi tak apalah, kok aku pergi dengan mak aku kan. Aku pergi seorang je macam tu. Sebab abang aku, ayah aku semua tak masuk pun. Aku masuk seorang lah. Lepas tu tak apa, selesai semua, kami pun keluar. Kami keluar, kami pergi kedai sebelah tu kan, kedai makan kan. Kedai makan tu tandas dia sekali lah kan. Aku tengok luk, luk tak banyak sangat pun. Aku rasa macam nak makan sardin. Sebab apa? Sebab sardin ni tu je luk yang ada. Sardin dengan sayur sikit-sikit. Aku pelik keadaannya. Suram lah pagi-pagi kan. Lepas tu tengok kerja, senyum pun tak, cakap sepatah pun tak. Main kan, takkan tak cakap langsung, tak nak orang panggil macam kita main jemput duduk ke apa-apa ke kan. Baik, ada keluarkan perkataan, keluarkan suara, minta langsung pun macam dah. Time tu tak fikir apa lagi. Lepas tu kami makan macam biasa. Masa kami makan tu, ada satu biji bahan ni berhenti kat tepi. Mungkin rombongan Chinese. Tapi mereka tu pun pelik juga. Dia macam apa pun nak tengok cerita movie apa-apa kan. Yang macam keluar dia kan, apa pernah bayang dan apa pernah tengok tak. Dia keluar semua diam ni. Kira kami je yang mengeluarkan suara pun. Dia makan dan kami, time tu kami tak fikir apa-apa lah. Kami tak rasa apa sangat lah kan. Jadi lepas makan tu kami balik, kami naik kereta dan kami teruskan perjalanan. Dalam perjalanan tu, mak aku cakap, tak rasa pelik ke tadi? Semua diam je. Ayahku minta sudu, diam je. Cari sendiri je kami. Nak bayar tu pun macam tu kami macam tak tahu, tak ada form kot. Tak apalah. Lepas tu kami sampai semua, kami, kakak aku pun dia balik naik bas tau. Sebab tak tahu lah dia balik dengan rombongan di ATM kan. Nah, dia balik pula, kami pun tanya dia. Masa dalam perjalanan untuk ke Terengganu atau nak balik Terengganu tu, ada kedai makan ke dekat tengah-tengah tu? Sebab pelik, dia je yang ada kedai. Lepas tu kak aku cakap, ha? Kedai makan apa ni kan? Dia pun tak pasti sangat. Dia tanya kawan dia. Sebab kawan dia tu orang Terengganu. Dia tanya-tanya, kawan dia cakap, setahu dia tak ada pun. Kalau kita nak lalu situ, dekat bukit tu, memang tak ada kedai makan atau apa-apa. Memang hutan semata-mata. Kami dengar macam tu, kami terfikir balik apa yang kami makan, apa yang jadi sebenarnya ni. Pengalaman orang lain
dia jenis beli bungkus dan dia bawa balik, dia nampak apa yang dia makan tu. Itulah, aku pun sampai sekarang ni aku terfikir dan aku reda lah. Apa yang aku makan tu aku reda. Sadin tu aku tak tahu lah apa yang aku makan tu. Aku rasa tu saja untuk video kali ni, aku ceritakan pasal pengalaman aku. Ada lagi pengalaman-pengalaman yang daripada family aku. So kalau hangpa berminat dengan cerita-cerita seram daripada aku, dan kalau hangpa ada cerita atau kisah seram hangpa nak share dekat aku, mungkin aku akan boleh cerita balik untuk orang yang suka dengan cerita hantu atau cerita seram. Ataupun nak suruh correction pasal seram ke atau apa-apa saja, bagi link kat bawah. Kuasa itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan lupa tekan like, comment and share. Share dekat kawan-kawan hangpa, pakcik, makcik, jiran sebelah, tok, nenek semua. Dan jangan lupa tekan notification bell supaya tak terlepas daripada video-video yang akan datang aku post. So, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.